atau ada yang mau disampaikan mbak permohonan maaf atau seperti apa mbak tersangka Meita Iriati hanya terdiam saat ditanya wartawan bahkan Meita juga tidak mengucapkan permintaan maaf ataupun penyesalan atas perbuatan yang ia lakukan Meita Iriati merupakan pemilik daycare sekaligus influencer parenting yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita Korban penganiayaan yang terjadi di daycare ini ternyata tidak cuma satu. Menurut polisi, saat ini sudah ada dua laporan terkait penganiayaan terhadap anak yang dititipkan di daycare tersebut. Total korban sampai saat ini yang sudah lapor dua ya. Jadi ya, inisialnya yang pertama itu eh, MK, yang kedua itu HW. Ya. Usia yang pertama dua tahun, yang kedua usianya sembilan bulan. Pasca terkuak adanya kasus dugaan penganiayaan di daycare, sejumlah orang tua pun berencana memindahkan anak mereka ke tempat lain. Akan ada rencana untuk apa? menarik, menarik anak atau mengeluarkan dari sekolah. Oh, udah pasti, udah pasti, udah pasti, udah stop aja. Kesepakatan udah kesepakatan dari, dari, dari saya sebagai kepala keluarga, pasca mending pasca stop aja. Akibat perbuatannya, Meta Iriati, pemilik daycare, akan dikenakan hukuman berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kali pertama terjadi dan mirisnya banyak orang terdekat yang tidak lain merupakan pelaku kekerasan. Lalu bagaimana kasus penganiayaan di balita Bali, di daycare Depok ini ke depannya memiliki pengawasan yang lebih optimal? Kita bahas dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Sudah ada Mbak Diah Puspita ini. Selamat pagi, assalamualaikum, Mbak Diah. Selamat pagi, Mbak Adisti. Kemudian juga ada psikolog anak. Sudah ada Mbak Novita Tandri. Selamat pagi, Mbak Nov. Selamat pagi Mbak Disti. Selamat pagi Mbak Diah. Ya, uh, saya betul-betul miris sekali dengan apa yang terjadi di daycare Wensen di kawasan Depok Jawa Barat ini. Kita bahkan sudah melihat uh, bagaimana videonya viral beredar di media sosial. Saya langsung ke uh, Mbak Diah dulu. Mbak Diah, dari temuan KPAI apa saja yang ditemukan fakta-fakta soal uh, Wensen School ini atau daycare ini? Iya yang pertama. Dekir ini memang belum berizin ya, belum berizin. Kemudian juga belum ada monitoring serta pengawasan ataupun supervisi baik dari dinas pendidikan. Kemudian juga belum ada keterangan untuk pengurusan NIB ya, nomor berusaha. Kemudian yang ketiga kami juga mendapati bahwa korban tidak hanya satu orang anak. Dan sebenarnya sudah sejak dari pelaporan yang pertama itu kami sudah menghimbau barangkali ada uh, warga ataupun juga orang tua yang menyekolahkan di uh, daycare tersebut uh, anak yang mungkin jadi korban karena memang uh, di kasus daycare ini uh, apa ya mungkin bukan yang pertama ya mbak jadi ya. sebelumnya itu juga pernah ada di tahun uh, 2023 juga pernah ada uh -huh. dan kasusnya hampir sama satu tidak berizin kemudian eh, yang kedua juga korban lebih dari satu. Mm -hmm. Maka, kalau untuk pengi, untuk izin itu kan memang eh, sangat ketat ya terutama untuk deker termasuk okay. pengelolanya itu juga ada standar khusus dan kompetensi khusus, Mbak. Begitu hmm, ada, ada standar khusus dan juga kompetensi khusus, begitu ya, untuk uh, bisa mendirikan sebuah deker. Nah, berarti deker yang ini tidak berizin, dan izinnya hanya apa? Berarti uh, paut kah atau bagaimana, paut. atau sekolah? Ya, izinnya hanya paut. Sementara kalau deker ini kan termasuk TPA, Mbak. Jadi masuk dalam kategori pendidikan nonformal, kemudian ini juga masuk TPA. TPA itu tempat penitipan anak. Dan jelas, sangat berbeda izinnya. Begitu, oke. Jadi, bisa dikatakan, daycare ini memang tidak berizin, dan izinnya ini hanya PAUD begitu ya, sekolah, ya. Nah, kalau kita melihat begitu, berarti KPAI ini akan membuka posko aduan, atau bagaimana? Kalau melihat ada peluang kemungkinan, sebenarnya korbannya tidak hanya yang ada di dalam video viral itu saja. Betul. Jadi sudah sejak hari Rabu ya. Sebenarnya kami sudah menginformasikan dan kemarin uh, Polres uh, Depok sudah menyampaikan bahwa sudah ada dua pengaduan lagi uh, dari uh, anak yang bersekolah di Dekar tersebut. Nah, okay. mungkin barangkali kalau masih ada lagi uh, silahkan bisa ke KPai atau juga langsung ke Polres uh, Metro Depok begitu. Oke, okay, jadi berarti ada dua lagi pengaduan baru begitu ya? Iya, betul. betul ah, Mbak. Dari temuan KPAI ini, e, daycare ini beroperasi sejak tahun berapa, ataukah ini TK PAUD dulu yang kemudian beroperasi, baru daycare-nya kemudian beroperasi menyusul, atau seperti apa? PAUD dulu, Mbak, e, PAUD dulu ternyata jadi. E, saya kalau tidak salah, mungkin sekitar lima tahunan ya, baru setelah itu ada daycare. Mm -hmm. Oke, okay. daycare-nya ini berarti sudah berlangsung berapa lama? Sudah ada temuan dari KPAI setahun dua belum, tahun belum ada informasi mbak karena tutup ya jadi kami juga belum mendapatkan belum bisa menemui pengelola yang lain oke saya ke mbak Nov mbak Nov ini kan miris sekali ya e, bisa dikatakan e, tersangka ini adalah influencer parenting kenapa bisa begini begitu mbak Nov Mbak Adisti bicara influencer parenting, beda dengan orang yang expert di bidang parenting. Okay. Dalam arti, harus punya kompetensi, Mbak uh, Adisti, hmm. latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman. Hmm. Itu menjadi kata kunci, jadi orang yang menjadi uh, pemilik dalam hal ini, berarti kan kita sebut sebagai bukan saja prinsipalnya, tetapi juga owner. Kebetulan saya sendiri punya daycare, dan ini sangat-sangat merusak nama daycare. Mm -hmm. um, untuk tadi menyambung dari pertanyaan kepada Mbak Diah, kalau bicara membuka daycare, yang pertama adalah harus punya izin. Jadi izin ini, ini jadi nomor satu, karena kalau sudah punya izin, berarti persyaratan yang harus diikuti itu panjang sekali, Mbak Disti. Mm -hmm. uh, kalau bicara regulasi dari Kemendikbudristek itu panjang, jadi saya beri contoh misalnya. Setiap anak yang dititipkan ke daycare sebelum surat izin keluar itu berhak punya tempat di mana anak bisa bergerak itu 3 meter persegi. Lalu belum bicara ventilasi udaranya, mm -hmm. belum bicara ruangannya, tempat mereka untuk bisa bergerak untuk motorik kasar, motorik halus gitu ya. Lalu belum bicara kebersihannya. Mm -hmm. belum bicara pembagian daripada pengasuh daripada guru mm -hmm. kalau di bawah satu tahun itu satu banding satu Oke, okay, jadi menangani satu oh, satu anak satu pengasuh begitu betul, ya betul itu untuk yeah. di bawah satu tahun di atas satu tahun sampai dua tahun itu satu banding dua satu banding tiga di atas tiga tahun itu satu banding tiga sampai satu banding empat semua aturannya ini jelas banget dan saya sangat sangat disayangkan bahwa bisa beroperasi, saya yakin sudah beberapa tahun gitu ya, karena kalau kita lihat di dalam Instagramnya uh, cukup ramai hmm. sampai 53.000 ribu uh, k ya, 53 uh, follower yang ada di dalam, dan hmm. itu animonya besar sekali. Hmm. Berarti sudah berjalan bertahun-tahun, mbak. Nah, kalau sampai nggak punya izin, berarti ini sorotannya adalah kita bicara kepada pemerintah pengawasannya gitu ya. ya, ya. Pengawasan monitoringnya seperti apa, kok oh, sampai bertahun-tahun jalan? Ternyata, nggak punya izin ini, itu lomba. Oke, okay, ini yang kemudian sangat miris begitu ya, bahkan followersnya di media sosial banyak sekali. Berarti ini sudah ber sudah berapa lama? Sudah bahkan mungkin lebih dari setahun begitu. Dan siapa lagi yang kemudian menjadi korbannya? Itulah yang kemudian menjadi tanda-tanya, termasuk juga pengawasan dari dinas pendidikan ya. Karena kalau kita lihat kan memang aturannya sangat ketat sekali kalau mau apa, mendirikan daycare begitu ya. Nah, saya ke Mbak Diah, Mbak Diana. Kalau dari temuan KPAI sendiri, Anda KPAI melakukan monitornya sebenarnya di seperti apa? pengawasannya sampai sampai ada daycare ini tidak berizin begitu. Sejak pengaduan hari Selasa di KPAI itu, langsung kami mengkaji, Mbak, dan yang kami komunikasikan selain distrik itu juga Polres, ya Polres, kemudian UPTD PPA, kemudian Dinsos, dan Dinas Pendidikan. Dan kami sudah curiga, nih, sudah curiga polanya. Jangan-jangan seperti yang dulu, maka kami terus berupaya saat itu, ya, melalui wartawan ataupun juga personal, mohon distrik untuk ngecek. Nah, ternyata betul, ya, tanpa berizin dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, kenapa ini menjadi penting, Mbak? Karena kalau berizin ini otomatis dari dinas pendidikan itu pasti akan melakukan pengawasan, kalau tidak kontrol dan juga supervisi sehingga bisa mengetahui bagaimana pola pengasuhan, bagaimana pola pembelajaran, bagaimana kualitas pendidiknya hmm. itu juga sudah terpantau betul ya hmm. oleh dinas pendidikan. Saya yakin ya mungkin memang daycare ini tumbuh marak ya mbak ya, ya betul. Tumbuh, dan memang ini kita tidak bisa memungkiri kebutuhan orang tua hari ini yang bekerja, bekerja. Ya. Memang ada daycare. Hmm. Tetapi ada saatnya ini menjadi uh, titik balik hmm. untuk kita semua. Dinas Pendidikan dimanapun saja untuk aware dan juga mencatat karena yang terpenting itu data, mbak. Mm -hmm. Yang terpenting itu data. Sebab kalau kalau Dinas Pendidikan di daerah manapun sudah memiliki data, ini otomatis ketika terjadi aduan ataupun tidak, maka sudah kewajibannya melakukan pengawasan. Oke. Okay. Dan kalaupun ya. memang sudah dikeluarkan e, izin dari daycare itu seharusnya juga tetap harus dimonitoring dari Disdik entah itu enam bulan sekali ya soal Betul. operasionalnya ya. Betul dan ada laporan mbak. Memang harus harusnya ada laporan dari daycare tersebut. Betul setuju sekali. Jadi ada laporan. Silahkan. secara berkala mbak Adisti. Kalau hmm. kalau kita lihat ini persyaratan untuk buka daycare itu Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 itu ada studi kelayakan mbak. Tempat kita harus dilihat dulu, lalu layoutnya seperti apa, ada tempat buat mandi kah, ada tempat tidur yang layak kah, bagaimana makanannya, bagaimana menu yang akan diberikan setiap hari. Mm -hmm. Ini belum lagi bicara tentang data daripada guru dan pengasuh, ini harus semua dilaporkan, dimonitoring oleh uh, dari dinas pendidikan dan juga dari uh, kita bicara ke Mendikbud Ristek ya. Jadi kalau ada pergantian daripada guru itu harus dilaporkan. Ya. Lalu mereka mendapatkan pelatihan kembali enggak? Belum lagi bicara tentang kecelakaan, Mbak. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan first aid. Anak bagaimana kalau kesedak, Anak bagaimana kalau berdarah? Anak bagaimana kalau panas tinggi? Apa yang harus dilakukan terhadap anak ini? Kerjasama dengan klinik yang sekitar dengan pertolongan pertama, daycare day di mana ada. Ini harus gampang diakses. Mm -hmm. Ambulans, rumah sakit, jadi uh, benar-benar ini semuanya secara detail sudah harus dibuat di, di, di uh, SOP-nya ini dengan ketat mbak. Mm -hmm. Jadi memang yang sangat disayangkan adalah monitoring ini. Jadi mm -hmm. sebaiknya kalau buat saya uh, orang tua mencari daycare harus melihat. Izinnya dulu nomor satu. Izinnya kalau, dulu. Selain itu, selain izin yang harus benar-benar sahih, kita harus melihat dulu uh, izinnya ada atau enggak. deker ini jangan betul. sampai hanya paut ya, ya. atau tekaknya saja. Selain izin, ya. apa lagi yang harus diperhatikan? Uh, ya. Siapa ownernya, mbak? Oke. Okay. Ya kan. Nah, kalau bicara influencer, berarti backgroundnya bukan bisa jadi bukan dari dari misalnya psikolog uh, anak. anak, bukan dari pendidik. Uh, dan kita juga harus lihat pengalamannya berapa lama di bidang ini. Karena kita nggak mau menitipkan anak yang merupakan amanah, merupakan anugerah dari sang pencipta dari Tuhan kepada orang yang tidak tepat. Betul. Iya kan? Ya kita belum lagi bicara kalau dengan kejadian seperti ini secara psikologis, anak yang mengalami kekerasan seperti ini dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, bagaimana pendampingan daripada psikolog ini untuk mendampingi anak anda yang 2 tahun dan 9 bulan ini, Mbak masih kecil sekali gitu loh. Kita akan menganggap bahwa, oke, okay, dia baik-baik saja karena bersama lagi dengan orang tuanya. Tetapi, dalam jangka panjang, anak yang menerima kekerasan uh, secara fisik ini punya dampak yang terus harus didampingi beberapa tahun ke depan, Mbak. Mm -hmm. Dan berarti benar-benar harus ada pendampingan dari psikolog, ya. Terapinya akan seperti apa, dan uh, dampaknya mungkin akan terjadi beberapa tahun mendatang, ya betul Mbak Desi. jadi harus dilihat assessment dulu dan kita harus screening, harus assessment seberapa jauh dampak ini. Yang pastinya kalau um, mendengar berita termasuk dari Kompas TV bahwa si Ananda ini setiap kali melihat wajah daripada uh, orang yang menyakiti dia kan teriak-teriak Mbak, atau mungkin orang yang mirip dengan uh, pelaku ini yang sekarang menjadi tersangka juga bisa teriak-teriak. Jadi um, benar-benar butuh support system dan kalau saya bisa hancurkan cari psikolog pendamping yang benar-benar bisa mendampingi kedua anak-anak ini. Mm, jadi harus memang nah. uh, terapinya memang harus didampingi oleh psikolog dari anak begitu ya uh, mbak uh, selain uh, itu silahkan uh, mbak dia. Kan, ya kalau di dalam uh, pasal 59 undang-undang perlindungan anak hmm. itu untuk kasus anak uh, korban baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Uh -huh. Itu memang prosesnya harus cepat, Mbak, termasuk uh -huh. memberikan pendampingan psikososial. Uh -huh. Saya setuju uh, Mbak Novita dan memang sebenarnya ini tugas negara hadir. Oke. Okay. Siapa yang bertanggung jawab? Memang yang paling terdekat adalah UPTD PPA Depok. Uh -huh. Nah, ini kami sudah komunikasi day to day ya <laughs> untuk segera memberikan pendampingan psikososial kepada anak karena yang uh, kami terima dari orang tua memang Anak ini masih trauma begitu. Uhum. Nah, jadi ini tugas uh, pemerintah dan negara hadir ya. Yang kedua, selain pendampingan psikososial adalah uh, mendapatkan bantuan sosial dan pendampingan dari pekerja sosial, Mbak. Uhum. Pekerja sosial ini nanti akan menyisir bagaimana uh, lingkungan keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Uhum. Dan yang terakhir pelindungan hukum, harapannya uhum. tidak ada intimidasi uhum. ataupun juga uh, apa ya upaya dari pihak lain untuk uh, memojokkan baik anak ataupun juga keluarga. Nah ini yang empat hal ini yang sebenarnya wajib harus diberikan kepada anak korban kekerasan dan juga anak e, mendapatkan perlindungan khusus lainnya begitu Mbak mendapat perlindungan khusus dari dan negara harus hadir di sini untuk memberikan pendampingan dari segi psikologi juga ya. E, Mbak Nova, Mbak Nov ini kalau kita melihat ya, e, saya sempat melihat bagaimana kemudian si pelaku ini pada saat di e, konferensi pers gitu, e, wartawan mengatakan adakah tidak e, meminta maaf di depan publik dan dan hanya terdiam. Tidak adakah rasa bersalah? Um, terlalu banyak uh, faktor ya untuk melihat ke sana. Tapi kalau buat saya harusnya merasa sangat bersalah. Paling kekerasan fisik terhadap anak yang lemah yang tidak bisa membela diri gitu. Paling utama adalah harusnya meminta maaf. Kalau dalam kondisi bahwa uh, uh, hamil dan lain sebagainya, buat saya itu bisa didampingi sebenarnya pada saat ditahan. Tapi harus ada sanksi hukum dan efek jerah, mbak. Jadi jangan setiap kali sudah anak menjadi korban ini masih hidup loh mbak. Kalau sampai sudah misalnya cacat atau menderita, apalagi sampai kehilangan nyawa, baru kita melakukan sesuatu. Jadi harus ada memang ketegasan dari pemerintah dan dan melakukan sesuatu pengawasan monitoring dari semua daycare yang ada. Kalau memang tidak punya izin, ya sebaiknya di, di apa diminta untuk buat izin sehingga Studi kelayakan tempat rasio anak pengasuh dan pemilik ini memang betul-betul sesuai dengan standar yang sudah dibuat mm -hmm. oleh uh, Kemendikbud Ristek Karena mm -hmm. kalau tidak akan saya yakin banyakkan korban ke depan. Karena kalau kita lihat ini kan keluar CCTV-nya dari gurunya kan, ya. dari pengasuhnya mm -hmm. yang justru udah nggak tahan gitu. Mm -hmm. Berarti sudah Kaya sudah mengetahui kan, sebenarnya. Oh, dan bayangkan kalau ini semuanya kerjasama ada di dalam. CCTV ini kan tidak akan pernah keluar mbak. Tidak akan pernah bisa terlihat okay. oleh orang tua. Ya ini kebetulan gitu loh alhamdulillah bisa keluar mbak. Kalau enggak saya yakin ya, betul. Dari, dari mbak dia sendiri yang mendapatkan laporan lagi hmm. banyak ternyata korban-korban lain yang akhirnya bermunculan. Karena sudah curiga mungkin dari lebam-lebam atau saya nggak tahu ada gejala tanda-tanda yang memang terlihat dari anak-anak ini selama dititipkan di sana. Oke. Okay, Jadi sebagai pelajaran Mbak Adisti ya Mbak Diah hmm. buat kita semua yeah. betul <laughs> bahwa oh. memang peran tugas tanggung jawab orang tua adalah mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak ini, anak-anak kita yang merupakan amanah belajar parenting, ilmu parenting karena kita tidak punya ilmu ini uh, pada saat punya anak. Jadi, benar-benar kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Kalau bagi saya, orang tua tetap menjadi pendidik pertama dan terutama bagi anak-anak kita. Oke, orang tua tetap harus menjadi pendidik pertama terhadap uh, anak-anaknya, begitu ya. Saya betul-betul sedih dan juga miris sekali ketika uh, melihat berita ini. Begitu, karena kan kalau kita melihat, ya, kan, uh, ibu bekerja ini memang seharusnya memang uh, apa ya. Uh, menitipkan ke daycare ini dengan penuh kepercayaan begitu ya, dan itulah yang kemudian uh, sangat disayangkan kepercayaan itu ternyata benar-benar uh, uh, dihianati dengan dengan adanya uh, visual seperti itu begitu ya, dan uh, terakhir uh, Mbak Diah, apa yang harus dievaluasi dari segi pemerintah dan negara ini memang harus hadir. Oke, baik. Ini kesempatan juga saya ingin menyampaikan, Mbak Adisti, bahwa temuan di KPAI di tahun 2023 anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual ini untuk usia 0 sampai 5 tahun itu hampir menyentuh angka 1.000 lebih ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena anak-anak usia paut atau balita atau usia 0 tahun mungkin mereka belum paham bahwa apa yang dialami itu adalah kekerasan. Yang kedua, mereka juga tidak tahu cara menyampaikannya seperti apa. Selain juga secara fisik masih lemah. Dan kami sangat prihatin karena jumlah uh, anak usia balita yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan seksual itu jauh lebih tinggi daripada anak usia SD, SMP ataupun SMA. Uh -huh. Ini menjadi sebuah alarm untuk kita semua baik uh, yang ada di rumah, keluarga kemudian juga lembaga yang memiliki lembaga daycare begitu bahwa Uh, memberikan dan memastikan pelayanan yang baik, kualitas yang baik serta perkembangan uh, tumbuh kembang anak dengan uh, optimal itu penting sekali. Uh -huh. Dan yang kedua, saya juga berharap ini jangan menjadi justifikasi bahwa semua deker sama ya. Oke. Okay. Karena tidak ada uh, banyak deker yang pasti baik deker. Yang ya. Yeah. Ada yang eh, WA ke saya juga, beberapa pengelola eh, daycare itu juga mereka sudah merasa ada perubahan, <laughs> Mbak Eddysti. Jadi mm -hmm. ada kemudian eh, pihak orang tua yang terus mau menarik anaknya untuk eh, apa diasuh sendiri atau bagaimana. Mungkin itu satu sisi yang baik, tetapi untuk perkembangan selanjutnya kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa semua deker sama. Masih banyak deker yang bagus, dan deker ini juga eh, penting ya keberadaannya, sangat membantu orang tua juga. Sehingga kalaupun kita menitipkan anak di deker, pastikan bahwa ada deker tersebut eh, komunikatif, informatif, kolaboratif, kolaboratif, adapt, adaptif, dan tentu saja juga inovatif. Gitu. Ya. Saya sampai menciptakan jargon sendiri nih, Pak. Karena biar uh, deker yang lain juga belajar dari uh, kasus ini, agar lebih komunikatif pada orang tua. Kalaupun anak jatuh, deker yang baik itu memberitahukan ke orang tuanya. Uh -huh. Langsung, bunda, ini anaknya terjatuh, tapi kami sudah memberikan uh -huh. uh, emergensi uh, pertolongan pertama misalnya, uh -huh. atau bunda, bun, uh, bunda, ini kok anaknya merah-merah eh, kenapa atau digigit nyamuk atau apa uh -huh. itu daycare yang bagus uh -huh. dan juga deker yang bagus juga itu eh, kalau orang tua bertanya ya dia akan eh, memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Uh -huh. Nah DCA ini ini sebenarnya yang menarik nih Mbak Adisti dan Mbak Novita. Oke. Okay. ini bisa diberikan ke orang tua. Aha, itu juga. Dan itu bisa diakses biasanya ya kan kita oh, bisa mengakses betul. sebagai orang tua eh, anak nah, kita lagi ngapain jam berapa betul. benar lagi makan betul. atau tidak lagi be lagi belajar betul. atau tidak. Betul itu betul. sebenarnya bagus, itu termasuk bagus sih gitu sehingga orang tua mau bekerja seperti apa sudah bisa melihat. Mm -hmm. tapi ya jadi, jadi merasa aman ya mbak dia ya. Betul. tidak orang kadang-kadang ya. orang tua kadang-kadang tidak punya pilihan mbak dia ya mbak di oh. tidak punya pilihan nggak punya support system, mm -hmm. dua-duanya harus bekerja dan kasihan buat orang tua yang betul-betul mempercayakan dengan seluruh hatinya kepada sebenarnya namanya harus diganti sih jangan penitipan anak. Karena Tapi, titik kesannya kayak iya. barang gitu loh. Iya, betul. Hmm. betul Jadi seharusnya betul. apa, Mbak Nov? Seharusnya, seharusnya childcare. Childcare itu kan berarti uh, tempat di mana anak dibimbing, diasuh, dididik. Uh -huh. Iya kan? Iya, ya betul. kata yang lebih tepat. Karena kalau penitipan anak berarti aman doang secara fisik. Ini bahkan tidak aman secara, secara fisik. Apalagi Se secara mental ya. Apalagi aman secara psikologis. Hmm. gitu. Nah, hmm. Anak ini kan harus tumbuh secara holistik. Di mana daya serapnya dari semua panca indera dia ini disebut dengan absorbent mind ada di usia ini. Jadi kalau tidak tumbuh kembang secara holistik hmm. di dalam daycare ini, daycare, child care bukan, bukan penitipan anak. Jadi kalau kita bandingkan dengan kata yang dipilih di luar negeri mereka nggak memilih kata dititipkan, gitu. setuju. Jadi memang, jadi uh, memang apa ya, uh, daycare itu kan memang sekarang mulai menjamur begitu ya, apalagi di wilayah ya. Jakarta kemudian kota-kota uh, penyangga lainnya karena memang tidak ada pilihan lagi. Bagaimana uh, seorang ibu tetap harus bekerja tapi juga uh, uh, dipastikan juga anaknya tetap harus aman dan juga bahkan uh, um, menerima pengasuhan dari uh, pengasuh di daycare begitu ya. Uh, terakhir uh, saya ke Mbak Nov. Mbak Nov uh, selain anak uh, korban tapi juga kan yang kemudian uh, cukup tersakiti adalah pasti seorang ibunya. Pasti ibunya uh, merasa feeling guilty dan uh, apakah ini juga perlu pendampingan dan juga pemulihan tidak hanya uh, anak tapi juga uh, scope keluarga ini yang menjadi korban sangat, sangat mbak bukan hanya ibunya, ayahnya juga bisa hmm. dengan kakeknya, neneknya, gitu ya semua pihak yang terlibat di dalam dalam tumbuh kembang anak si anak-anak dua lagi gitu ya pasti akan dapat dampaknya, efeknya perlu okay. pendampingan untuk bisa mengetahui bahwa oke okay, ini hanya terjadi dengan satu oknum hmm. bahwa kedepannya jangan sampai menjadi over protektif. Ya kan, apalagi sampai ke paranoid gitu ya bahwa ya. anak nggak boleh berteman dengan orang nggak boleh lagi ke ketemu dengan siapa-siapa Oke okay. dikungkung Jadi kalau buat saya belajar dari sini untuk lebih berhati-hati tetapi tidak berarti menutup kemungkinan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain dan orang-orang terdekat. Ini jadi pelajaran kita semua kalau memang daycare itu memang ketika kita ingin memberikan anak kita untuk sehari begitu ya, karena memang karena ya ibu bekerja dan ayah juga bekerja begitu, kita sebagai orang tua juga harus cermat betul apakah daycare ini berizin, termasuk juga fasilitas-fasilitasnya juga memenuhi sarana dan prasarananya. Jangan sampai kemudian kasus ini terulang kembali kembali. Dan ini cukup yang terakhir. Terima kasih Mbak Nov dan juga Mbak Dia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Salam, selamat pagi.